Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah dari Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Tolong beritahu saya tentang hukum khitan bagi bayi perempuan. Ada yang bilang ke saya itu wajib. Ada juga yang bilang lebih baik jangan. Dan keduanya punya alasan yang bersandar pada pendapat ulama yang sama-sama kuat. Saya dan suami jadi bingung soalnya saya punya anak perempuan dua. Kakaknya disunat ketika usia 14 hari dan si adik gak disunat dan sekarang usianya sudah 1 tahun 6 bulan. Mohon jawabannya Buya. Baik, hukum khitan. Di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu yang dikukuhkan. Nomor 1, bagi kaum laki-laki dan perempuan adalah wajib. Biarpun perempuan wajib, pendapat yang pertama dalam mazhab Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i adalah, ini kebanyakan di Indonesia pakai pendapat yang kedua. Wajib bagi kaum laki-laki, sunnah bagi kaum perempuan. Artinya biarpun sunnah tetap dianjurkan. Anda boleh mengambil pendapat yang mengatakan wajib, khitan putri Anda. Kalau Anda mengambil kata sunnah, suka-suka, Anda khitan atau tidak. Baik. Ada di sana mazhab yang lain, dalam mazhab Imam Malik, laki perempuan adalah hanya makromah, kemuliaan, sunnah. Nah ini mazhab Malik, biarpun laki-laki adalah bukan sebuah kewajiban. Tetapi tetap dihimbau dan mereka khitan semuanya. Jangan lalu berkata mazhab Malik enggak mau khitan, enggak ada. Bicara tentang medis, ada kesehatan nanti luar biasa masalah khitan, medis. Sampai kita disuarakan di luar Jawa sana, ada tempat ibadahnya orang non-muslim, tiba-tiba ada apa himbuan untuk khitan. Ada di Batam sana kami melihat ada himbuan khitan, tapi bukan dari non-muslim. Artinya apa? Khitan itu diakui juga oleh non-muslim. Hanya spesial perempuan ini. Memang ada waktu itu ada istri presiden Amerika waktu itu yang melarang khitan, menyuarakan kemana-mana khitan perempuan, karena itu adalah penyiksaan dan sebagainya. Anda jangan ikut dia. Anda punya Nabi. Nabi Muhammad SAW. Khitan bagi perempuan adalah kemuliaan. Bagi yang mengatakan wajib, wajib lakukan. Bagi yang mengatakan sunnah, sebisa mungkin Anda melakukan khitan untuk putri Anda. Akan tapi yang perlu dibenahi adalah cara mengkhitan. Haram istiqsal, mohon maaf. Istiqsal itu mengambil wilayah, mohon maaf. Ada wilayah tertentu yang ahli khitan mengatakan diambil lebih banyak. Bagian khitan. Khitan perempuan itu hanya wilayah yang menonjol di bagian kelamin perempuan itu yang menonjol, itu yang digesek saja, dilukai begitu saja, itu khitannya. Bukan istiqsal diambil. Kalau diambil itu membahayakan sehingga seorang perempuan nanti bisa hilang syahwatnya menjadi seorang yang frigid. Ini, ada dingin. Akan tapi hanya digores saja, itu khitannya perempuan. Yang salah adalah mengambil sebanyak-banyaknya. Dan seharusnya para bidan dan dokter-dokter perempuan sudah bisa mengerti hal-hal semacam ini, kalau bisa membuat kursus agar budaya khitan perempuan ada di mana-mana. Tapi ingat, tidak boleh istiqsal, tidak boleh mengambil banyak-banyak, hanya sekelumit saja yang diambil dari wilayah tersebut bagi ahli khitan yang sudah tahu tentang hal ini. Selagi Anda bisa, lakukanlah. Kalau Anda tidak bisa, maka ambil pendapat yang mengatakan itu tidak wajib. Dan diupayakan adalah di usia-usia dini, karena apa? Kalau sudah gede, akan ada rasa malu yang sudah mulai tumbuh. Baik, ini hukum khitan. Wallahu a'lam bis-shawab.